yang sedikit melebihi untuk yang ke arah Pasukan Terengganu dengan dua kemenangan. Keterujaan yang buka. Yang cuba untuk memenangi perebutan tersebut, Kano. Ditangkap kemas sekali ini dari Rahadi Azli. Seorang lagi penjaga gol muda yang terus diberikan peluang oleh Nafuzi Zid. Boleh melakukan percubaan dan inilah dive yang dilakukan oleh Rahadi Azli. Permainan cukup baik. Satu rembatan kaki kiri dan Rahadi Azli. Yang saya kurang pasti adakah bola dan umpanan baik dari Brandon Gunn. Peluang untuk Selangor. Dan kali ini bijak dari Rahadi Azli untuk keluar dari posisinya. Taran ke dalam kotak penalti. Azri Nafik. Taran ke depan. Cuba dicabar di situ oleh Syarif Fikri. Satu percubaan dari jauh. Untuk peluang untuk Selangor. Elisa Kayon dan Rahadi. Tindak ini lebih cemerlang. Dan Papi Diakite juga mengeluarkan bola terlebih dahulu untuk meredakan ketenangan, untuk meredakan keadaan. Sama jadi milik Selangor. Dengan Mukairi Ajmal akan mengambil sep. Ambil dari sepakan pertama hinggalah sepakan yang terakhir dengan Rahadi Azli. Tugas yang besar untuknya. Tanggungjawab yang cukup akannya. Kita lebih mahukan mereka buat sepakan yang terus dan sepak lebih lompatan. Itu selalu mengubah pemikiran. Ia adalah cantik apabila ia berlaku dengan sempurna seperti Habib. Tapi kalau tak jadi, dia akan tidak disukai. Jai Bahar Abdul Rahman. Tekanan sudah pasti akan dirasai setelah Habib mendapatkan jaringan pertama. Dari Bahar Abdul Rahman. Masak untuk Selangor. Menyempurnakan tugasnya. Teman daripada luar kawasan penalti tepi ini. Puluhan ribu penyokong lawan. Adakah tekanan ini akan diserap sepenuhnya oleh Halif Waikal? Terlalu di bahagian tengah. Ia tidak jauh. Pada mulanya saya ingat kaki belakang Rahadi tidak berada. Kan adalah pemain seterusnya. Pemain yang antara boleh kita katakan yang menampilkan persembahan yang cukup baik. Kereta kebal untuk Selangor pada malam ini. Yazan Al-Arab. Adakah beliau akan meneruskan momentum kecemerlangan itu? Dari Yazan Al-Arab. Cemerlang dari Rahadi. Ia belum lebih kuat daripada Yazan. Ia terlalu perlahan. Dan apabila Rahadi telah memilih untuk ke sebelah kirinya, mudah untuk dia. Perlu untuk memastikan sepakannya ketika oleh Syahril Fikri. Dari Syahril Fikri masuk. Tenang sahaja penyerang Selangor ini. Masih lagi diteruskan. Ini yang kita jangkakan daripada Syarifik. Dari Syarul Nizam. Satu langkah di hadapan. Belum menjamin anda untuk mencapai kejayaan. Satu langkah di belakang. Belum tentu anda akan dihimpit kegagalan. Terengganu kau fahamkan tentang Nizam. Setelah kita menyaksikan 90 minit permainan yang ditampilkan
cukup dengan lawannya. Jordan Rotazim sedang menanti.